Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pakar Parlimen Kuching yang juga pengerusi Pemuda Sosialis DAP, Dr. Kelvin Yee Li Yuen, dipilih sebagai pengerusi baru Angkatan Harapan Muda. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, Sayap Pemuda Pakatan Harapan berkata kepimpinan baru itu terdiri daripada empat pengerusi, iaitu Pengerusi Parti Pemuda Amanah Negara, Muhammad Hasbi Muda, dan Pengerusi Angkatan Muda Keadilan, Adam Adli Abdul Halim. Dua lagi ialah Pengerusi Wanita Muda Amanah, Nur Takafa Nordin, dan Ketua Pertubuhan Belia Progresif Kinabalu Bersatu, Felix Joseph Sang. Jawatan Pengerusi Naib juga akan diisi oleh Ketua Pemuda Amanah Negara, Nik Abdul Razak Nikmat Ridzwan, Pengerusi DAPSY Yang Sefura Othman, Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.